kayak ada sedikit blurring effect, jadinya wajahnya lebih mulus. Untuk achieve look yang natural, tipis-tipis lah, dan kalian bisa lihat, bagus kan? Sesuai namanya, Skinny Brow Matic. Jadi tuh skinny banget. Dan ini biasanya aku pakai di hari-hari kalau misalkan aku lagi males pakai lip products. Saya langsung seperti belum mandi, itu bener-bener rontok sampai bersih banget. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau review beberapa produk dari Upmost Beauty, dan I must say aku suka semua produknya. Punya alis, loose powder, lip maximizer serum, eyeshadow, dan juga cleansing balm. Di video aku selalu ada timestamps-nya atau menit-menit yang bisa kalian skip kalau misalkan kalian mau langsung ke review per produknya. Sekarang kita langsung aja ke produk pertama. Ini aku mau pakai sunscreen dulu. Nah, aku udah pakai sunscreen, sekarang aku mau pakai bedak. Ini aku pakai Upmost Cover Stay Mineral Loose Powder in the shade Ivory. Ini jujur, ini packagingnya cakep banget guys. Nih, kalian harus lihat packagingnya, ini bagus banget 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 banget. Terus nanti di dalam udah ada cermin dan kalian dapat puffnya. Benar-benar on the go banget. Kalian gak perlu ribet-ribet bawa kuas sendiri. Dan menurutku dia juga bagus banget ya in terms of ngilangin minyak berlebih. Ini udah ada produknya, ini aku mau pakai. Tuh kelihatan kan? Kalian tap-tap aja. Pokoknya aku pakai ini tuh karena si sunscreen aku tuh finishnya nggak matte. Bagian sini udah pakai, jadi hasilnya lebih matte gitu. Dan dia tuh halus butiran powdernya. Dan yang belah sini belum pakai. Dan kalau misalnya seandainya kalian memang ingin coverage yang lebih tinggi, kalian bisa build gitu. Ini aku lagi ada jerawat ya, saya ganggu banget. Ini bisa disamarkan sedikit untuk bagian kemerahannya. Dari segi packaging, dia tuh sangat gampang diakses atau dibawa kemana-mana. Terus packagingnya juga cantik. Dan juga hasilnya tuh bagus gitu buat setting sunscreen aku. Terus yang wow lagi, dia juga tadi buildable. Jadi kalau misalnya kalian emang ada specific spot yang pengen di cover lebih, di build aja. Dia ada UV protection-nya, dia nggak ada fragrance-nya, dia juga nggak ada talc-nya. Ada hydrating, ada squalene, ada vitamin E. Pokoknya ini bagus-bagus. Dan dia tuh sedikit ada kayak blurring effect-nya gitu. Aku gak yakin di kamera kelihatan, tapi semoga kelihatan ya. Dia kayak ada sedikit blurring effect, jadinya wajahnya lebih mulus. Lanjut kita ke alis. Ini aku bakal pakai Upmost Skinny Brow Matic. Akhirnya guys, aku ganti alis. Sebenarnya pencarian alis matic aku tuh, wah, udah dari bertahun-tahun lama, say. Cuman aku belum pernah nemu yang aku suka. Dan ini Upmost, I must say aku cinta banget. Kalian mungkin tahu ya, aku kalau alis tuh pasti akan selalu pakai yang warna oranye itu. Dan aku juga jarang spill alis lain gitu loh. Karena emang belum nemuin sampai akhirnya aku menemukan alis ini. Jadi dia tuh ada spoolie-nya, dan yang aku suka, alis aku kan agak tipis. Spoolie-nya tuh halus di alis aku gitu loh. Dan ini aku bakal pakai in the shade Espresso. Dia tuh sesuai namanya, Skinny Brow Matic. Jadi tuh skinny banget. Dan biasanya kalau misalnya kalian mau pakai, aku saranin pakailah segini aja. Langsung aja kita pakai. Jadi kalau misalnya pakai alis itu dari tengah ke ujung, ke belakang. Tuh, dia tuh gampang banget ya, kalian bisa lihat. Oke, aku isi dulu. Pokoknya isinya tuh tipis-tipis melayang. Dan jangan, gak usah tebal-tebal. Walaupun sebenarnya dia ini ya, pigmented banget. Tapi untuk achieve look yang natural, tipis-tipis lah, dan kalian bisa lihat, bagus kan? Terus isi depannya tipis-tipis. Isi depannya tipis-tipis juga. Terus bisa di sisir biar dirapihin aja bentuknya. Nah, cakep kan? Nih, ini udah pakai alis, ini belum. Ini aku isi sedikit yang tengah. Espresso ini tuh warnanya kayak hitam tapi ada sedikit coklatnya. Jadi masih masuk sama rambut aku. Tipis-tipis aja, saking skinny-nya dia tuh bisa bikin strokes yang kecil. Dan kalian gak usah worry, dia gak bakal keluar atau gak pigmented. Karena pigmented banget, say. Justru jangan sampai ketekan ya, karena nanti jadi pigmented banget. Tuh, cakep ya. Ini isi depannya. Pokoknya ini satu-satunya brow matic yang akhirnya aku suka. Alasan kenapa aku belum
pernah review Bromatic lain karena aku belum nemu yang aku suka selain dia. Ternyata dia, setelah menemukan dia, dialah yang aku suka asli. Tuh, aduh, cakep banget. Ini alis enak banget, sumpah. Selanjutnya, tentu saja bibir. Ini aku punya dua shade Upmost yang collab sama Tong Chi. Ini adalah Lip Maximizer Serumnya. Kalian tuh kalau misalkan pakai si Lip Maximizer Serum ini tuh seakan-akan relaksasi gitu loh. Soalnya tuh wanginya tuh enak banget. Maksudnya kayak pas kehirup tuh kayak teh enak gitu loh. Ini aku pakai ya. Dan ini biasanya aku pakai di hari-hari kalau misalkan aku lagi males pakai lip product. Pokoknya kalau misalkan kalian bibirnya lagi pecah-pecah atau males pakai lip product lain, kalian bisa pakai dia. Karena kalian lihat, mayan guys tuh. Ini pokoknya adalah go to look kita kalau misalkan kita lagi pengen merawat bibir kita. Nah, yang satu lagi ini yang Iced Tea. Jujur dia sih nggak ada warnanya, tapi lebih kayak ke lip maximizer aja, lip serum gitu. Lagi-lagi ya, ada wangi ini, wangi teh, say. Dan kan dia tuh ngasih kayak healthy glow. Produk berikutnya yang mau aku bahas, ini eyeshadow mereka yang collab sama Tolak Angin. Nah ini dia shade-shade-nya, jujur mereka tuh kayak neutral banget gitu. Menurutku mereka tuh pigmented banget, aku bakal swatches aja. Aku nggak neken sama sekali ya guys, tuh. Aku taruh di sini, swirl. Tuh, pokoknya aku nggak aku tekan swirl. Oke, ya, swirl 4. Oke, yang depan dulu swirl. Tada, ini ke sampingnya. Tuh, swirl ke sampingnya. Tada, kayak gitu ya, nggak fokus. Terus yang berikutnya swirl yang ini. Waduh, ya Allah, ini gelap banget. Tuh, sepigmented itu. Yang terakhir pojokan, swirl. Tuh, dia juga pigmented banget. Asli, ini cakep banget. Ini 4 shade di atas, ini 4 shade di bawah. Nah, sekarang kita bakal pakai. Itu fokus kayak di ujung outer corner-nya gitu. Nice. Terus dia dijepit dikit gitu buat bawa ke ini, ke bawah. Nah ini dia hasil eyeshadow-nya, kalau misalkan kalian pakai 3 warna yang warna coklat matte semua. Ini bakal cocok banget kalau misalkan kalian juga sehari-hari pakainya tuh look yang simple. Karena kita mau ngetes cleansing balm, jadi aku bakal pakai ini dulu, cushion dulu. Belum pakai cushion. Ini udah pakai cushion. Pokoknya kalian ingat-ingat ya nih. Ini cushionnya. Dan sekarang kita bakal pakai cleansing balmnya. Nah jadi ini dia cleansing balmnya. Dia ukurannya lumayan gede. Ini namanya Upmost Skin Nourishing Cleansing Balm. Jujur aku udah pakai. Ya kira-kira segitulah ya aku pakainya. Ini rontok, semuanya tuh rontok. Ini aku pakai dulu. Aku kira-kira pakai segitu dan kita bakal coba ini hapus. Kemarin sih pas pertama kali aku pakai ya, itu tuh rontok semua guys. Itu beneran sampai bibir yang waterproof juga rontoknya, aku punya kebanyakan fix. Harusnya tuh ini a little goes a long way, but we'll see. Kita pakai juga. Wah ini dia tuh teksturnya balm, terus nanti bakal melting. Kalian sudah bisa melihat ini sudah melting. Pas kemarin aku pakai, jujur aku nggak ngerasa aku butuh cuci muka. Udah sih, udah ini semua say sebenarnya. Sama bibirnya terakhir ya nih. Saya langsung seperti belum mandi. Sebenarnya dia harus dibilas air gitu. Tapi ini aku pakai tisu dulu ya. Biar kalian lihat sebenarnya dia tuh udah ngangkat gitu tuh. Tunggul. Aduh. Tuh. Nanti pokoknya harus dibilas air sebenarnya. Ini benar-benar ngangkat semuanya. Ngangkat asli. Ini tuh udah nggak ada lagi si foundationnya. Ini aku bilas muka dulu ya, karena sebenarnya harus dibilas pakai air. Bentar. Nah, I'm back. Ini tadi aku lap muka aku. Yang mau aku highlight adalah kalau foundation, cream juga harusnya rontok juga ya. Ini tuh bener-bener rontok sampai bersih banget. Oh, water resistant makeup. Jadi aku pakai Maybelline dulu ya. Ini aku akan pakai shade yang Enchanter. Dan kita tunggu ngeset dulu.
dia udah ngeset dan sekarang aku bakal pakai sedikit segini. Kalian udah bisa lihat kan dia melting nih, aku bawahin tuh. Gila nih, gila kan? Ini aku bawa kameranya ke toilet apa ya, biar kalian bisa lihat milkynya tuh jadi kayak gimana. Tuh milkynya tuh rontok say. Ini hasilnya setelah aku keringin ya, tuh beneran rontok semuanya. Oke, okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.